Sini 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 dekat mami sini biar nggak terbang. No, make the good parking like that because right now not good position. Ini kita nyampe juga di Lago Cai. Tadi mau berenang tapi nggak jadi hujan. Zelden pahala. Kuat, hujan lagi tadi. Belum enggak nyampe ke sini deh gerimisnya. Sekarang angin kuat ya kan? Ini nggak boleh ke pantai kan, Aran? Nggak boleh.
boleh ke pantai nak. Ani cannot go there, tak mama. Cannot go there. Just this way. Another, this is not really good another, but already close ya. Nirwana. Nirwana Beach Resort. Mau kencing sini jangan. Oh ikan. Itu untuk berenang tuh. Hah? Serius bisa? Kolam renang ya. Yuk. Seger liatnya. Kamaran. Oh. Pada tutup semuanya. You want more? Mau lagi dia peyeknya. Ubi nggak tahu lah. Ubi bumbu-bumbu gitu. Enak kan punya suami nggak cerewet makannya. Semua makan. Makanya kelinci kan tahun kelinci sekarang nih fungsi Pak Coynya. Hari Minggu hujan nggak ya kira-kira ya? Ah.
Savana tuh. Tamam. Geldik mi? You want drink coffee here? Sitting? Ne var burada? Only sitting drink coffee like that. Bakalım. Tamam. Ram. Bawa mobil ya ke atas atau pakai buggy, Bang? Hah? Boleh, boleh. Oke, jadi kita nih sekarang ada di Bintan Villa, The Bintan Villa Bintan. Oke, guys, ini tuh dia puncak ya. Ada di atas sana, jadi kita nunggu buggy karena kalau jalan kaki capek. Itu tinggi banget soalnya. Ini lagi sama si Barbie. Barbie. Barbie and si gendut. Oke, okay guys, kita nunggu buggy. Oke, okay, ini buggy-nya. Kita naik buggy. Honey, come. Iya, hujan pula tadi tuh, Bang. Dari pagi hujan.
Tadi pagi ya, sama lah di Pinang juga. Itu poolnya ya bang? Ini yang kedua ada kolam renang. Ah gitu. Kalau yang kolam renang umumnya di sebelah sana. Berapaan tuh kalau villa yang ada poolnya bang? Satu malam? Yang ini 2,1. 2,1 juta? Iya, untuk 4 orang nginep. Ah gitu. Dapat sarapan. So guys, ini tuh villa memang benar-benar beradanya di puncak gitu ya, kayak di atas gunung gitu guys. Ini tuh udah tinggi banget ya daya mancurnya. Juga gitu villanya tuh ada yang single untuk kayak satu orang, ada yang untuk family. Udah gitu ada juga villa yang memang dia ada poolnya, ada yang tidak. Nah kalau ada yang ada poolnya itu 2.100.000 per malam kayak gitu guys. Okay guys, you know what my husband say? He say ini tuh tempatnya lebih bagus dari yang ada di Antalya gitu loh. Villa yang dari Antalya, view-nya juga keren, toiletnya juga bersih, tempatnya juga higienis dan gak ada bau-bauannya guys. So recommended banget kalau kalian liburan or holiday, datang ke tempat ini. Lihat nih, aku showin untuk toilet ceweknya, ini tuh bersih banget loh. Jadi wajar sih kalau ini aku rekomendasi ke kalian ya. So tunggu apa lagi guys? Cekin dari sekarang guys. Okay guys, so now we explore the cafe from the Bintang Villa Puncak guys. Okay, here we are. Dan ini love view-nya. Oh my god, itu keren banget. Apalagi kalau pas sunset ya, ini hujan-hujan aja keren. Apalagi sunset. Dan ya tunggu apa lagi, soalnya aku langsung explore dong review tempat-tempatnya ya kan. Dia tuh bilang ini tuh bagus banget honey, tempatnya tuh original banget, original dengan view alam dan hutannya maksudnya ya guys. Jadi buat kalian yang mau dating, mau acara family itu bagus banget kalau kalian kesini. Ya, this the cafe Bintang dan inilah view-nya dari ketinggian nggak tahu berapa kilometer, tapi yang jelas ini tuh tinggi banget. Pokoknya kalau yang fobia ke ketinggian ya nggak aku recommended kesini ya. All I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night. Tuh kan guys, coba kalian lihat view-nya guys. Itu pemandangan gunungnya. Oh my god, it's so romantic when you coming with your dating or your girlfriend, boyfriend like that. Wow. Gimana sih rasanya datang dengan pasangan dengan view yang begitu indah dengan pemandangan gunungnya?
oh my god guys, ini tuh gak hanya cocok untuk orang yang pacaran ya, tapi juga untuk family kayak gitu. Kalian bisa bawa se-RT 5, 10, 20 orang, itu cukup banget tempatnya guys. Soalnya itu banyak banget table-tablenya mereka sediakan, baik yang untuk berdua, berempat, berenam, berlapan, bersepuluh, satu RT, itu lengkap guys. Jadi tunggu apa lagi guys, kapan lagi kalian dapat view yang sebagus ini ya kan. Lihat nih, aku tuh orang Tanjung Pinang tapi baru kali ini aku nginjak di tempat ini guys, swear gak bohong. Lucu banget kan, gimana orang Tanjung Pinang udah sekian lama tempat ini ada dan aku tuh baru hari ini kesini nge-review tempat ini guys. Ya begitulah ya kan. Ya jadi kan semua pemandangan tuh dari atas kelihatan guys, itu jalannya, terus di bawah tuh ada taman, itu ada kincir angin, baling-baling bambu, Doraemon kali. Canda guys. Ya pokoknya pas datang ke tempat ini tuh kayak off, excited banget. Gitu juga suami aku, dia bilang, oh my god honey, this is the best view ever I'm ever see, dia bilang gitu tuh. Maksudnya tuh dia baru kali ini tuh dia ngelihat tempat yang begitu bagus gitu loh, yang natural banget gitu ya kan. Karena ya tau sendiri di Turki itu kan banyak yang perkotaan kayak gitu. Even pun dia pergi ke Antalya tuh yang natural banget seperti ini tuh gak ada gitu ya kan. Jadi ya dia bilang itu bagus banget. Dan dia tuh ini tuh sitting chairnya, udah gitu tablenya tuh pokoknya bagus banget desainnya guys. Kalian bisa bawa teman-teman kalian, pasangan kalian, ataupun keluarga kalian. Tunggu apa lagi sih ya kan, berhubung kalian ada di Tanjung Pinang, kapan lagi kalian bisa datang sana. Kalau aku harus nunggu liburan panjang dulu baru bisa kesini, soalnya jauh guys dari Turki ke Tanjung Pinang ya kan. Nah guys, ini tuh review di dalam kafenya guys. Ini kita duduk di saat maghrib, nggak serasanya kalau nongki itu nggak pesan makan dan minuman. And finally kita pesen dong makanan di sini dan juga minum-minumannya. And you know what, this is too very expensive, very cheap. Di sini tuh murah-murah banget loh guys, jadi jangan takut kalau cek kalian kebobolan, karena di sini tuh sangat ekonomis banget buat kalian yang ya kantongnya kurang tebal, karena di sini murah guys, not expensive ya, but very cheap. I'm kidding guys. Lihat itu view dompaknya guys, oh my god, ini tuh keren banget, apalagi tuh foto-foto shoot di sini guys. Jiwa kameramenku, jiwa fotograferku meronta. Inilah foto kita guys akhirnya. Ya kenang-kenangan di Tanjung Pinang. Next year we'll see you again Bintan. Thank you for watching my video guys. I love you all. Bye bye.